Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon berencana mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada 2017. Dari tujuh terpidana, sebanyak enam diantaranya sudah memberikan kuasa pada Dewan Pimpinan Nasional Peradi. Mereka yakni Hadisaputra, Suprianto, Eka Sandi, Aditya Wardana, Rivaldi dan Jaya. Sedangkan satu terdakwa atas nama Sudirman belum memberikan kuasa. Hal ini lantaran masih dipinjam oleh Polda Jabar dalam rangka pemeriksaan. Kesediaan para terpidana ini terekam dalam sebuah video yang dibagikan. Koordinator Kuasa Hukum Para Terpidana, Ruli Panggabean pada Kamis 20 Juni 2024 menyatakan pihaknya sudah bertemu dengan para terpidana yang kini dititipkan di Rutan Kebonwaru, Bandung. Ruli mengklaim tujuh terpidana tersebut secara sukarela memberikan kuasa untuk mengajukan PK. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti untuk mengajukan PK sehingga belum dapat dipastikan pengajuan ini. Tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon disebut juga pernah mengajukan grasi namun ditolak Presiden Joko Widodo. Kini isi grasi yang diajukan 2019 lalu itu akhirnya terkuak ke publik. Rupanya grasi itu berisi pengakuan terpidana mengaku menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta, Rabu 19 Juni 2024. Saya menyadari sepenuhnya perbuatan saya salah dan menyesali akibat perbuatan saya yang menyebabkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga saya sendiri. Isi poin grasi yang dilayangkan untuk Presiden Jokowi. Irjen Sandi menilai, pengajuan grasi itu secara tak langsung menyatakan bahwa ketujuh terpidana telah mengakui kesalahannya. Sebagai informasi, tujuh terpidana itu adalah Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, dan Rivaldi Adityawardana.